kebakaran, kilang kebakaran. Ngerinya. Sahabat Kompas.com, kilang PT Pertamina area RU5 Pertamina Balikpapan Kalimantan Timur terbakar pada Jumat 4 Maret 2022. Percikan api diduga muncul sekitar pukul 10.42 WITA. Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina RU5 Balikpapan Eli Chandra Perangin Angin mengatakan, titik yang terbakar berada di dalam perimeter kilang. Sementara itu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Joko Priyono menjelaskan, kebakaran disebabkan flash di inlet pipa Vinvan Cooler Hydrocracker B di RU5. Joko menyebut saat ini api sudah berhasil dipadamkan. Joko mengatakan, pasca kebakaran, operasi kilang Balikpapan masih berjalan normal.